Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, hari ini Amo ada di lingkungan Padepokan Pajajaran. Ada acara besar. Yuk kita ikuti liputannya. Teman-teman, nih kita masuknya pintunya dari sini nih. Lokasinya lumayan luas teman-teman nih. Komplek ini Padepokan yang baru nih teman-teman. Assalamualaikum. Punten. Mohon. Pak, assalamualaikum. Kompleknya teman-teman, komplek Pajajaran. Ini komplek. Komplek Pajajarannya, taman-tamannya, nuansanya nuansa khas Pajajaran nih. Acara apa nih mah? Itu ulang tahun yang ke 54. Padepokan Pajajarannya mah. Nih dari mana-mana datang nih teman-teman. Dari ini letter B, letter Z, letter wah segala macam dari ini kompleknya teman-teman. Kemarin dengar-dengar dari luar negeri juga banyak yang datang teman-teman. Alah, Mas Acing. Pak. Iya, anak buah Abi. Ayah. Aduh. Ada penak tadi Joki ini. Mohon, sesah tuh dah penak itu. Abi kan itu lah. Oh, teman-teman. Acaranya di bawah teman-teman, panggungnya ada di bawah di lokasi baru nih, dulu di sebelah selatan, sekarang nih dari sini teman-teman, ini panggungnya teman-teman, bawah pegunungan. Ini Amo datangnya agak siangan teman-teman, ada keperluan dulu. Nih bahasa apa ini, bahasa Inggris agak sambutan nih. Tuh, thank you so much. I love you. I love you. Waalaikumsalam. Nih mobilnya. Kepes nih. tampil atas. Atas tampil. Banyak anak-anak nih yang tampil di acara ini. Oh, ulang tahun nih mah. Bukan ke, ini yang ulang tahun yang ke-94. Selamat ulang tahun Uyut Sani. Nah. Ini.
ulang tahun yang ke-94 Dr. Andes Raden Haji Sani Wijaya Natakusuma SH nih. Sambutannya biasanya disatukan dengan acara wajaban atau ulang tahun juga, teman-teman. Nah, selamat memperingati hari jadi Pajajaran yang ke-54 dan Tasabgur Milangkala Guru ke-94. Bapak Dr. Nasrin Haji Sanawijaya Nata Kusuma. Teman-teman, ada penampilan dari India nih. Wow, terlalu jauh nih. Wah, nyala tak, mah? Wah, ya. Ya. Eh, nyerat. Eh, tanya. Itu nyerat. Ya, senggang. Nah. Masih renyak. Ya. Nah, gitu. Nih. Kepalan itu sama Dede. Hah? Kepalan Al-Ikhlasnya. Ya. Undangannya Al-Ikhlas. Halo. Good afternoon, Al-Ikhlas. I'm from India. Al-Ikhlas. I hope you continue inspiring and leading everyone who is asking me. Penerima tamunya. Pada sarasi ruhadala yuhadala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil adiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sambu rasul. Yang mulia guru besar kita Raden Haji Saniwijaya Natakusuma, beliaulah telah mengukir tinta emas di Padepokan perguruan pencaksilat Pajajaran pusat, dan tentunya menjadi aset bangsa kita yang luar biasa. Terima kasih Uyun atas segala pengabdian yang telah dicurahkan untuk bangsa ini dengan perjalanan 54 tahun. Bukan perjalanan yang pendek dan bukan perjalanan yang biasa. Untuk itu semoga Uyun panjang umur, diberikan keberkahan, dan terus bisa membimbing kita semua. Yang mulia para raja, ratu, sultan yang hadir pada kesempatan ini, yang mulia yang hadir dari mancanegara, yang tadi kita telah menyaksikan secara langsung bagaimana penghormatan dunia kepada Indonesia khususnya dengan kehadiran guru besar kita. Ini menjadi sebuah anugerah untuk kita semua. Yang terhormat, yang mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Dikti yang telah terus membimbing padepokan ini dan mengantarkan bukan hanya lingkup nasional tapi di kancah dunia internasional. Terima kasih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Perguruan Tinggi yang terus memberikan upaya nyata untuk kemajuan budaya. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang hadir, yang terus sejak awal kegiatan di Kota Tasikmalaya mengantarkan kegiatan ini dalam keadaan aman dan tertib. Terima kasih unsur Forkopimda yang telah berkontribusi untuk pelaksanaannya kegiatan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh kita merasakan kehangatan silaturahmi pada kesempatan ini yang tidak mudah, dan ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Untuk itu saya mewakili Pak Bupati Bapak Ade Sugianto menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita yang senantiasa mencurahkan segala tenaga pikiran dan semua yang beliau miliki sehingga
bisa mengangkat nama Tasikmalaya di kancah dunia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua yang telah berkiprah bersama-sama. Oh, banyak teman-teman. Tadi kita menyimak beberapa ungkapan yang sangat dalam bahwa seseorang yang mengenal budaya maka akan mempersatukan raga dan rasa sehingga akan terlahir nilai-nilai yang membawa keutamaan dalam hidup ini. Tidak sedikit orang memiliki ilmu yang luar biasa, tapi tanpa sentuhan budaya kadangkala terlupakan nilai sejatinya hidup. Dengan budaya kita tahu rasa, kita tahu diri, dan tahu makna dari apa yang sesungguhnya sedang kita jalani dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat hari jadi Padepokan Perguruan Pencaksilat Pajajaran Pusat ke-54 dan Tasyakur Nilangkara Guru Besar Ketua Umum yang ke-94. Semoga kebaikan yang telah ditebar untuk terus mewarnai kehidupan ini menjadi bekal untuk menyambut Indonesia. Jajan teman-teman. Ya, gimana? Banyak itu tuhnya. Tinggal 21 tahun lagi kita akan ada dalam satu kondisi yang betul-betul ini terjadi dalam sebuah putaran kehidupan. Maka untuk itu tentunya kepada semua yang hadir, mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga, melestarikan, dan mengupayakan kehidupan ini untuk lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain yang sudah menyampaikan sambutannya dengan begitu istimewa, luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan bahwa memang benar Kabupaten Tasikmalaya ini patut bangga memiliki sosok, memiliki tokoh seperti Uyut kita bersama, Uyut Sani, yang dengan segala kerja kerasnya beliau membesarkan nama Padepokan Pajajaran Pusat dan menjadi salah satu padepokan yang begitu luar biasa memberikan kita banyak pengaruh kebudayaan dan juga kesenian yang tentu saja akan senantiasa kita lestarikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Uyut kita bersama, Uyut Sani, hatur nuhun. Dan hadirin, untuk selanjutnya tadi sudah disebutkan juga bagaimana Uyut Sani ini bekerja keras untuk membangun Padepokan Pajajaran ini menjadi sebesar ini, dan cabangnya itu tidak hanya ada di Tasikmalaya tapi ada juga di seluruh Indonesia, bahkan insya Allah nanti akan ada juga di beberapa negara. Dan untuk itu hadirin, kita akan saksikan terlebih dahulu bersama-sama bagaimana profil ayahanda kita tercinta dan kerja kerasnya dalam membangun Padepokan Pajajaran Pusat dalam video berikut ini. Dari saya teman, let us watch a profile video of Padepokan Pajajaran Center and also the Grand Master, Your Excellency Raden Haji Sani Wijaya Kusuma Nata Kusuma dan Pangandes S.A. Selamat menyaksikan. Raden Haji Sani Wijaya Nata Kusuma Doktoralis SH yang akrab dengan panggilan Uyut Sani, memiliki nama Faton Doktoralis Haji KP Winata Joyo Pradoto SH.
memiliki prestasi, jabatan, dan karir yang sangat luas. Di antaranya, Guru Besar dan Ketua Umum Padepokan Perguruan Pencaksilat dan Lingkungan Seni Kerajaan Pusat, menerima anugerah Satya Lencana Budaya Presiden Republik Indonesia, Polis Honoris Causa, Penasihat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Komisaris CV Pajajaran, Komisaris Yayasan Sengkana Cumanita Nusantara, Dewan Pakar Forum Peduli Mengurangi Korupsi, Anggota Kehormatan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dan Ketua Umum IPSI Cabang Kabupaten Tasikmalaya. Dari kecil, ketika berusia 7 tahun, sudah berguru dan berkelana ke berbagai guru dan alim ulama untuk menimba ilmu keagamaan dan juga ilmu olah kanuragan. Sampai suatu waktu, beliau harus keliling Indonesia dan luar negeri dengan tujuan menimba ilmu dari tokoh spiritual. Selama perjalanan, lambat laun mengikut beliau menjadi banyak, yang ingin juga menimba ilmu dari beliau. Akhirnya, dibentuklah cabang dengan tim pendidikan pelajaran di berbagai wilayah pelosok Nusantara. Hingga pada tahun 1970, Guru Besar Padepokan Pelajaran mendaftarkan diri bahwa Padepokan Perguruan Pencaksilat Pelajaran menjadi padepokan resmi yang diakui pemerintah. Pada saat itu, yang menangani bidang keolahragaan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring berjalan waktu, Padepokan Pelajaran yang awalnya bersekretariat di Jalan Cirebon Tasikmalaya sudah tidak dapat lagi menampung murid yang ingin berguru dan semangat berpindah-pindah. Hingga akhirnya, pada tahun 1990, mulai berhenti tempat yang baru sampai sekarang. Dan telah mendiami satu tempat di atas lahan hak milik pribadi Guru Besar dengan seluas 14 hektar. Fasilitas untuk mendukung program pelatihan dan pendidikan murid atau siswa dibangun satu persatu dengan modal kemandirian. Yang diharapkan murid atau siswa beserta anggota dari Padepokan Pelajaran menjadi murid yang dapat diandalkan di masyarakat dengan tingkat SDM yang berkualitas, sehingga berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Dan inilah Raden Haji Sani Wijayanata Kusuma, Dr. Andes, SH. Baiklah hadirin, bersama-sama kita akan sambut dan undang dengan hormat untuk bisa hadir bersama kami di atas panggung. Inilah Guru Besar dan Ketua Umum Padepokan Pesantren Perguruan Pencaksilat Pajajaran Pusat, Yang Mulia Raden Haji Sani Wijaya Natakusuma, Dr. Andes, SH. So ladies and gentlemen, we welcome you, our precious Grandmaster, Raden Haji Wijaya Natakusuma, Dr. Andes, SH. Boleh kita berikan tepuk tangan yang teristimewa sekali lagi untuk Eyang kita bersama, Uyut kita bersama, Uyut Sani, kami persilakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa kurang kompak? Assalamualaikum, warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum pada makan ya lemes. Sampurasun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya ya alhamdulillah dengan izinnya pula yaitu Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka, beradu pandang dan tidak asmara. Karena Uyut masih oci. Siapa yang mau sama Uyut? Ada jahe? Mau izin oke? Jangan lupa
Apa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan kucintai Nanda Muhammad Jen selaku sekretaris Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih atas kehadirannya. Selalu aja Pak Sekda. Saya merindukan Bupati. Udah lama ketemu. Mudah-mudahan besok lusa bisa ketemu dengan Bapak Bupati. Dan saya minta upah lagi. Upahnya silaturahmi. Karena kami telah lama memperjuangkan Kabupaten Tasikmalaya dari tingkat nasional, regional hingga internasional. Bukan marah, cuma kalau bahasa Sunda ngalus. Kenapa tidak I love you pada Uyun? Salah apakah aku ini? Padahal saya berupaya sekuat tenaga. Tanah kelahiran Uyun sendiri, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Negara Republik Indonesia, sangat merindukan. Tapi saya juga memaafkan, tolong Pak Sekda, I love you full kepada Bupati. Dan yang terhormati lagi, Ananda Melson, Ananda Sarma Enas Sarma N, pengitailer Muhammad Ali dan semuanya. Mohon maaf Uyun tidak bisa bahasa Inggris, belum memahami Uyun. Dan kepada Ananda Ketua Eta Paksi yang saat ini tidak hadir diwakili oleh Ananda Imam Sopani Kiai Haji. Sudah datang, terima kasih, thank you very much my son. Sultan Rusta, I love you full. Mudah-mudahan Ekapaksi itu sadar lintas komunikasi seluruh adat Indonesia menyadari bahwa Raja Sultan Adat Pelincir bisa bekerja sama dengan kami Pajajaran, khususnya kalau masih dipakai di Ekapaksi sebagai apa, Uyun menyerah saja, nerimo apapun anani. Hal ini perlu dibahas karena tema pada pekan ini dari ulang tahun ini adalah mekanis pertama adalah bagaimana caranya ketahanan pangan. Marilah para Raja Sultan dan yang lainnya bersatu padu bagaimana saya Indonesia ini tidak lapar. Bukan berapa tidak makan nasi, lapar ilmunya, teteknya, sehingga akhlakul karimah diterima oleh Indonesia, bukan kejelekannya. Mohon maaf, di sini tidak orasi ya. Di sini hajat kami, mohon maaf pada yang ingin orasi. Penitia mengatakan dalam sidang terakhir tidak ada orasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak kami dalam orasi tersebut mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon maaf apabila ada kekurangan penerimaan kami ini. Seada-adanya, sekuat tenaganya ingin dibanggakan oleh semua yang hadir di sini. Bahkan yang hadir sini di perguruan manapun lebih dari kemajuan Uyun yang saat dikelola ini. Dan terima kasih sekali lagi. Mungkin Uyun nggak begitu lama, suara juga habis menyanyi kemarin di booking oleh Hollywood ya. Jadi nyanyinya suaranya parol, tidak seberu dahulu. Karena usia 95 sebetulnya, bukan 94, salah ngetik. Tapi sebetulnya di situ ada Ananda Satrio dari Blitar, dari Banten. Banyak anak walaupun di tiap negara
yang alhamdulillah neng MC ya, bukan di Indonesia saja, Singapura cabangnya ada, dari Muangka juga nggak hadir karena pisahnya emergensi, mungkin dipersulit ya, nggak apa-apa, yang penting doanya untuk Pajajaran yang di Kelora bisa membahana, lebih membahana di dunia internasional. Bukan silatnya saja, seni budaya yang tadi lihat ada produk atau made in Pajajaran pusat. Ladies and gentlemen, thank you very much Mr. Tony Taylor and Mr. Muhammad Ali and my son Masen Nana, thank you, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berbahagia, boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk guru besar kita yang mulia Raden Haji Sani Wijayanata Kusuma. Betul sekali, dan ini Uyut kita itu yang begitu luar biasa membesarkan nama Pajajaran di mancanegara juga. Tadi Uyut sebutkan sudah ada di Singapura juga. Dan lastly ini ada satu buah pantun buat Uyut, karena tadi saya mendengar Uyut berkata I love you, I love you, I love you katanya. Kita juga punya pantun buat Uyut, boleh dijawab bersama-sama setelah satu bait ya. Siap. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tali asih dan doa bersama dalam rangka tasyakur ulang tahun Padepokan Pajajaran Pusat ke-54 tahun, dan juga tasyakur Milangkala Guru Besar dan Ketua Umum ke-94 tahun. Dan untuk itu kami mengundang, we are now inviting the distinguished guest to come forward. Please come Your Excellency Mr. Enrico Melson, MD, MPH, DNM. And also we invite the Vice President of International World Meet and Multiverse Branch, artist, author and actor from USA, Mr. Tony Taylor. Also the Director at World Martial Arts Council from India, Mr. Muhammad Ali Akhtar, to come forward, please. And also we invite Mr. Yong Chung-sik from Seoul, South Korea. Also, Mrs. Ben Taruna Sekar, professional trained Kuchipudi dancer from India. And also we invite the founder of Salaman Global Academy from India, Mr. K. Dinesh Kumar. And also the professional trained Kuchipudi dancer from India, Ms. Gaurafi Reddy. Kami persilakan untuk dapat hadir di tengah-tengah kami. Tentunya untuk dapat berkenan hadir Bapak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kami mengundang dengan hormat. Mohon berkenan untuk maju ke depan, Bapak. Juga berkenan berada di depan bersama-sama. Dan tentunya Mrs. Mufida Mubarok juga kami mengundang dengan hormat untuk bisa hadir bersama kami di depan. And also Mr. Saiful Mubarak to come forward please to the front of the stage. Kami persilahkan sekali lagi untuk Ms. Mufida Mubarak dan juga Mr. Saiful Mubarak untuk juga dapat hadir bersama kami. Boleh mungkin agak sedikit bergeser ke sebelah kiri. Move a bit to the left, please. And this is a collective expression of gratitude and also prayers on this occasion of the 54th anniversary of the Padepokan Islamic Boarding School Pajajaran Center 54 Annual Pencak Silat and also Tasyakur Milangkala Professor and 94 General Chairman.
betul sekali, dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama tari asih dan juga doa bersama dalam rangka tasyakur ulang tahun Padepokan Pajajaran Pusat yang ke-54 tahun, dan juga tentunya tasyakur Milangkara Guru Besar dan Ketua Umum Padepokan Pajajaran Pusat yang ke-95 tahun tadi ya. Baik, dan untuk itu kami juga mengundang untuk berkenan maju ke depan. Yang pertama, Yang Mulia Sultan Rusdal Finayat Syah SA Nani MSI selaku Sekjen DPP LAT. Juga kami mengundang Dewan Pembina DPP LKP ASI Yang Mulia Dr. Guswan Hakim SHMH. Dan juga kami mengundang Keratuan Jayakarta Yang Mulia RB Abi Almadani Mertakusuma. Juga kami mengundang Panglima Kesultanan Palembang. Teman-teman, sobat Amo, acara begitu meriahnya, sayang sekali Amo tidak dapat sampai selesai meliput acara Milad dan Milangkara Padepokan Pajajaran beserta Bapak pemimpin besar dari Pajajaran. Mudah-mudahan walau sedikit ada manfaatnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Kiai Haji Imam Supandi MSI dan juga Yang Mulia HRH Crown Prince RTK Satrio Soekarno SHMPSI dari Kingdom of Banten Nusantara. Juga tentunya kami mengundang dari Keraton Yogyakarta Trahamengkubuwono III Jawa Barat Yang Mulia NR Rulani Indragartika Rusadi.